السلام الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلى آخر آية سورة البقرة آية 188 dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil, itu cara haram. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'allamul fara'id wa'allimuha fa innaha nisful 'ilm wa huwa yunsa awwal shay'un yanzi'u min ummati. Maksudnya pelajarilah ilmu fara'id dan ajarkanlah pada orang lain, sesungguhnya ia adalah setengah daripada ilmu dan suatu ilmu yang akan dilupakan dan juga suatu ilmu yang akan mula-mula dicabut daripada umatku. Alhamdulillah, insya-Allah Subhanahu wa taala kita dilimpahkan kurnia iman dan Islam sama-sama saya dengan kuliah ilmu faraid dan pengurusan harta pusaka. Alhamdulillah, kejap lagi saya akan ceritakan tentang apa yang anda perlu buat mengikut faraid. Pertama, mungkin saya tak datang dah lepas ni kan, jadi anda dengar betul-betul, tak faham, terus tanya je. Jangan tanya yang lain, saya ajar. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, mungkin saya tak tahulah, saya tanya tadi, jemaah tadi pernah belajar faraid tak? Dia kata belum pernah lagi. Memang kebanyakan masjid, kebanyakan banyak lagi yang tak ada tentang satu jadual yang disebut ilmu faraid. Dan ia merupakan suatu subjek yang penting dalam bab mengurus harta pusaka. Satu, yang kena faham hukum Allah, iaitu ilmu faraid. Yang kedua, dia satu lagi disebut ilmu pengurusan harta pusaka. Maknanya kena buat macam mana nak urusan daripada nama orang mati kepada nama orang hidup. Dua, jadi anda faham, jadi kena faham betul-betul supaya anda tak tergolong dalam golongan harta beku yang disebut 70 bilion harta beku umat Islam di Malaysia. Apa maksudnya? Maksudnya nama masih milik semati. Dan anda kena ingat, semua orang akan terlibat dalam hukum faraid. Ada orang tu kata, ustaz, saya tak payah belajar faraid, tak boleh ke? Guru saya pesan boleh, cukup dua syarat ni, tak apa, tak belajar. Apa dua syarat ni? Pertama, tak ada harta. Siapa agak-agak dalam ni tak ada harta? Tak ada harta boleh balik kuliah saya, tak payah dengar, tak apa. Siapa bagi jaminan dia tak ada harta? Ni harta lah ni. Kopiah saya pakai ni harta. Baju saya pakai ni harta lah ni. Handphone ni harta. Bila meninggal dunia, dia nama apa? Harta pusaka. Jelas? Tak lepas pula. Satu lagi memang confirm tak lepas. Apa satu lagi? Mati. Sebab faraid dia akan jalan lepas mati. Faraid dia akan jalan lepas mati. Ada setengah orang tu saya jumpa, ustaz, saya dah siap-siap dah faraid semua harta saya. Saya kata kat dia, bila pula pakcik mati? Pakcik tak mati lagi, faraid macam mana? Jadi kalau selagi tak mati, dia tak jalan faraid. Jelas ? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Anda tengok carta yang saya bagi tu, jangan buang. Kalau anda nak berwarna, anda tu anda WhatsApp kat saya. Nombor telefon di bawah tu kan? Kata, ustaz nak carta, nanti saya bagi yang berwarna. Saya tahu muslimat dapat tak? Tak tahu. Dapat kan? Okay. Kalau nak WhatsApp saya bagi. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, anda kena ingat, apabila meninggal dunia, semua orang akan melalui hukum faraid. Okay, anda tengok carta yang saya tulis di atas sekali. Saya tak tahu situ ada tak. Saya ada warna merah di sini. Hibah, wakaf, amanah. Saya nak bangun, tak boleh. Selalu saya pakai mic ni, mic berdiri. Dia tu tak? Saya suka berdiri sebab saya cikgu. Okey. Jadi tu boleh. Jadi kalau anda saya warna merah, kalau anda tengok saya berdiri tu sikit kan. Kalau anda tengok saya duduk kejap lagi mengantuk subuh pula ni. Okey. Jadi hibah, wakaf, amanah. Tengok pertama, warna merah. Apabila saya tulis warna merah itu, maknanya harta itu terkeluar daripada harta pusaka. Maknanya apabila hibah, wakaf, amanah, benda itu terkeluar pada harta pusaka. Contoh, rumah ni, ni rumah saya ni. Jadi sebelum meninggal dunia saya kata, Alung, ayah hibahkan rumah ni kepada Alung. Anak saya bercakap, baik ayah, saya terima. Hibah dia ada empat saja rukun.
Ha? Bismillah. Hibah ni ada empat saja rukun. Pemberi hibah, penerima hibah, lafaz ijab dan qabul. Ha, saya cakap saya beri, cakap saya terima. Ha, okay? Dan ada qabat, iaitu saya beri grant ataupun saya bagi kunci rumah kat dia. Automatik ni rumah dia. Ha, jadi bila saya meninggal dunia, ini bukan lagi rumah saya. Sudah jadi milik anak saya. Eh? Okay, tapi saya tak cerita panjang lah, cerita panjang. Anda boleh buka laman web Hibah Majlis Agama Islam Selangor. Hibah Ma'is. Dia ada cerita, eh? Ada tiga jenis hibah. Okay, yang seterusnya wakaf. Wakaf ni kita wakafkan apa-apa yang kita wakafkan sebelum meninggal dunia. Contoh ni kapek. Ha, siapa yang sedekah dulu wakaf, wakaf kapek ni, whiteboard ni siapa bagi? Ha, mungkin depan ni ada whiteboard bagi, wakaf pula whiteboard makin besar lagi ke? Yeah. Jadi wakaf selagi mana orang guna, selagi itu dia dapat pahala. Sebab tu pahala wakaf ni berpanjangan. Ha, sebab tu siapa nak bagi pahala, bagi bagi sedekah silakan. Bagi sebelum meninggal dunia silakan. Ha, dia berpanjangan. Okey. Tapi contoh, contohnya macam kursi ni. Kursi ni berat betul, saya tolak dia. Okey, jadi kursi ni siapa yang wakafkan? Okey. Jadi bila saya meninggal dunia, saya dah wakaf dah kursi ni kat Masjid Kota Damansara. Boleh tak anak-anak saya ambil kursi ni balik? Dia kata, ini ayah yang bagi ni. Boleh ke tak? Tak boleh. Sebab ia sudah diwakaf daripada masjid ni. Maknanya selagi mana kursi ini digunakan wakaf, selagi itu saya dapat pahala. Walaupun saya sudah meninggal dunia. Dan wakaf, ahli saudara tak boleh ambil. Jelas. Okay. Yang seterusnya amanah. Amanah ni apa? Amanah ni pemegang amanah. Ha? Maksudnya, dia hanyalah pemegang amanah. Contoh dia jadi pemegang amanah untuk anak bawah umur, anak OKU, ibu bapa yang sudah umur dia tua. Dan ada kadang-kadang ayah ni dia bagi tanah pada anak sulung. Dia kata, Along, ayah tukar nama ni pada engkau, tapi engkau ni hanya pemegang amanah saja. Ha, banyak ni kejadian berlaku ni. Last sekali ayah dia mati, sampai-sampai sekarang tak bagi, tak buat apa-apa. Ha, jaga hati-hati. Ni menanggung dosa. Sebab itu bila meninggal dunia, bukanlah hak mitlik, hak milik mutlak kepada dia. Jelas, eh? Ini tiga yang saya bagi tahu tadilah. Jelas, eh? Saya harap anda faham untuk ni. Okey. Yang kedua, anda tengok carta yang kedua, iaitu urusan jenazah ataupun ke bumi. Ini anda kena faham, iaitu akan melalui proses urusan jenazah dan memerlukan kos. Saya tak tahu sini berapa kos urusan jenazah. Tempat saya RM1,500. Sini berapa? RM900. Ha, masa tu tempat saya RM1,500, sini RM1,600. Okey. Jadi di sini, kalau kat sini kita ada istilah yang membantu dia, kita panggil apa? Khairat kematian. Okey, khairat kematian. Okey. Kalau sini berapa bayar? RM50 satu tahun satu keluarga. Semua macam tempat saya, RM40 satu tahun satu keluarga, dan keluarga juga sampai umur 18 tahun saja. Sama. Ha. Sebab ada setengah orang dia kata ada tempat semasjid, dia kira satu rumah. Siapa yang duduk dalam rumah tu kira yang tu. Ha, ikutlah masing-masing. Ha, eh. Tempat saya pun satu juga, satu tahun satu keluarga, dan anak tu yang duduk kat kita tu umur sampai 18 tahun saja. 19 tahun kena ambil sendiri. Ha, jadi rasa muda-muda ni kena ambil. Tapi rasanya orang muda-muda tak ambil lah. Sebab tempat masjid saya, yang paling muda ambil umur 30 tahun. Ha, kejap lagi saya survey, mesti confirm dia tak ambil. Sebab tempat saya 30 tahun. Bawah 30 tahun semua tak ambil. 29, 28, 27, 26. Dia rasa lambat lagi mati ke. Itu masalah juga. Ha, tapi itu ada kes tempat saya, umur 25 tahun mati. Bukan mati sebab tua, bukan sebab sakit, mati sebab kemalangan. Ha, tengok-tengok, dia tak ada ambil khairat kematian. Bila tak ambil khairat kematian, dia meninggal dunia, kena bayar guna duit pusaka dia berapa? RM1,500. Ambil daripada duit pusaka dia, bayar. Ha, sebab untuk hukum, boleh tak ambil duit pusaka untuk uruskan jenazah? Boleh ke tak? Boleh. Sebab dia benda yang wajib. Cuma persoalannya, ni kita takut juga ni, kalau waris tak faham,
dia boleh ambil untuk urusan yang wajib saja, yang sunat tak boleh. Contoh, untuk kos orang mandi jenazah RM 200 ringgit. Untuk kos orang mandi jenazah RM 200 ringgit. Jadi waris boleh tak ambil daripada duit semati untuk bayar? Boleh. Anda kalau saya soal anda angguk menggeleng, tak apa, tak payah jawab. Saya tengok kalau anda senyap je saya risau. Senyap tu faham ke tak faham? Anda angguk menggeleng, alhamdulillah adalah tindakan saya nampak. Tak apa, salah tak apa, saya tak rotan. Okey. Okey. Jadi maknanya saya waris tadi diambil RM200 untuk bayar kos untuk mandi jenazah. Tiba-tiba orang mandi jenazah kata, tak apalah, pakcik buat ikhlas je. Sebab ni pun yang mati pun kawan pakcik juga. Kemudian anak pun bincang balik, ish, takkan kot dia mandikan ayah kita sampai sejam lebih, kita tak bagi apa-apa kat dia. Kita bagilah duit pusaka RM50 je pun kita bagi. RM50 kita bagi hadiah pada dia. Okey, tadi upah RM200 boleh, tetapi sekarang sudah bertukar jadi hadiah, hukumnya haram. Nampak tak? RM200 tadi upah boleh, tapi RM50 tadi dia bagi hadiah, sudah jadi hukumnya apa? Haram. Yang tu saya takut tu. Kalau guna duit kharat kematian, kita tak payah pening-pening lah hukum, sebab sudah senang settle. Faham ke tak? Sebab tu kerja rumah pertama. Ni saya suka datang kuliah ni bagi kerja rumah ni. Yang pertama, pastikan semua orang ambil khairat kematian. Bukan setakat anda, anak-anak anda. Ni dakwah kan? Orang muda-muda tak datang masjid. Kalau datang pun balik, dia tak tahu. Sebab tu saya arahkan masjid saya letak dalam TV. Pastikan ambil khairat kematian. Dekat masjid-masjid yang saya mengajar pun dia buat banner, macam-macam lah. Ini pentingnya khairat kematian. Pertama, memudahkan waris. Pertama apa dia? Memudahkan waris. Contoh, bila saya meninggal dunia, isteri saya, dia telefon saja pihak masjid. Pihak masjid cek bahawa saya ambil khairat kematian. Jadi isteri saya tak payah pening-pening keluarkan duit nak cari siapa orang mandinya. Nampak tak? Senang tak? Senang ke susah? Senang kan? Okay, yang kedua saya nak tanya. Contoh macam saya, saya ni dah carum khairat kematian 15 tahun. Haji berapa tahun dah? Tak tahu. Bawah 10 tahun ke lebih? Kurang. Kurang. Maknanya pakcik haji muda pada saya lagi kan? Nampak? Nampak apa? Bukan apa? Sebab baru tahu khairat kematian. Saya dah lama. Sebab tu saya kata jarang orang muda-muda tahu bab khairat kematian. Okey. Macam saya, saya dah carum 15 tahun. Dia pun umur 25 tahun saya dah ambil khairat kematian. Jadi saya bayar RM40. Dah 15 tahun. Tapi saya tak mati-mati lagi. Saya nak tanya, duit tu pergi mana? Sudah. Majid songlap kan? Sebab itulah orang tak nak ambil khairat kematian. Tu orang muda-muda tak nak ambil. Dia kata, buat apa aku bayar? Aku tak mati lagi. Kalau aku bayar pun majid ambil duit aku. Sudah. Yang ni masalah orang khairat kematian pun tak faham. Kalau tanya orang badan khairat kematian pun tak tahu. Dengar elok-elok. Saya rasa kalau depan ni cerita, agak-agak cerita, semua orang ambil khairat kematian. Duit yang anda bayar macam saya ni, dah bayar 15 tahun saya bayar RM40. Saya tak mati lagi. Duit tu pergi mana? Duit itulah kita gunakan untuk bantu orang lain meninggal dunia. Setiap kali orang mati, kita guna duit yang kita kumpul tadi itu bayar untuk urusan jenazah. Faham ke tak? Anda bayar RM40 je, kos RM1,500. Mana nak tampung? Duit daripada kongsi ramai-ramai dah. Faham ke tak? Allahu Akbar. Dapat tak satu lagi? Dapat apa satu lagi? Dapat pahala. Automatik dapat pahala bersedekah. Setiap kali kematian dapat pahala sedekah. Agak-agak ramai tau orang ambil khairat kematian. Kalau kita cerita macam ni, confirm semua orang ambil khairat kematian. Pertama, mudah waris. Yang kedua, bersedekah. Nampak tak? Alhamdulillah. Jadi faham hari ni, orang bandar khairat kematian buat kerja. Ya, kita ni kena buat kerja. JK apa semua buat kerja. Okay, jelas eh?
supaya anda faham kepada masyarakat tentang pentingnya khairat kematian. Kos murah, senang, dan kita tak akan lagi terlibat dalam hukum halal dan haram, dan kita lepas dan kita dapat pahala pula, alhamdulillah. Tapi kalau anda kedekut, tunggu mati nanti bayar 1500 terus. Faham tak ayat saya ni? Jelas eh? Anda ini tugas pertama, dakwah pertama. Pastikan semua orang ambil khairat kematian. Lepas ni buka kaunter. Sini tak tahu bila. Macam tempat saya, expired setiap bulan 7. Ada masjid, dia pilih awal bulan 1. Ada masjid, dia pilih awal bulan Ramadan. Ikut masjid masing-masing. Dia setahun sekali. Anda kena tahu expired bila. Okay, habis. Urusan jenazah. Tengok yang seterusnya. Yang saya penting iaitu hutang. Hutang di sini ada dua, iaitu hutang dengan manusia dan hutang dengan Allah. Okey, hutang dengan Allah. Okey. Okey. Hutang ada dua, hutang manusia dengan hutang Allah. Hutang Allah hanya ada tiga saja. Puasa, zakat dan haji. Si mati selalunya ada tiga saja hutang untuk hutang dengan Allah. Jadi kita akan cek, contohnya sebelum lepas meninggal dunia, si mati ni ada tak hutang puasa? Kalau ada hutang puasa, kita bayarkan apa? Fidyah. Fidyah. Dekat Selangor ni fidyah ada RM2, RM4, RM6. Itu lama dah, saya tak tahu dah. Yang tahun lepas punya. RM6 ni beras paling mahal. Mana satu hari RM6. 6 kalau 30 hari tak puasa, 6 darat 30, RM180. Murah je. Semua orang tak faham. Okey, ni hutang puasa. Jika si mati ni ada hutang. Itu pun kalau kita tahu. Yang kita tak tahu tak payah. Faham ke tak? Ni ada bulan puasa tahun lepas. Ada seorang main telefon saya. Assalamualaikum ustaz. Ya. Boleh tak kirakan fidyah puasa ayah saya? Berapa hari ayah tak puasa? Ayah saya tak puasa daripada umur 15 tahun sampai 80 tahun. Amboi, banyaknya ayah tak puasa. Saya kata selamba, banyak betul ayah tak puasa. Ustaz, bukan dia tak puasa ustaz, dia puasa. Tapi dia ni jarang-jarang pergi masjid ke surau. Saya rasa puasa dia tak sah lah. Amboi, sedapnya hukum puasa tak sah pula. Dan saya tanya, pakcik punya puasa pun saya tak tahu sah tak lagi. Hei, jangan hukumkan orang. Anda tak tahu, anda tak tahu tak payah. Faham tak? Tu dia dengan Allah SWT. Habis tu dia hidup lama, dia bayarlah. Jadi apa yang anda tahu saja. Macam nenek saya. Saya ingat nenek saya 2 tahun sebelum meninggal dunia. Jadi 2 tahun sebelum meninggal dunia dia tak boleh puasa. Doktor tak bagi puasa. Bukan dia tak nak puasa, doktor tak bagi puasa. Jadi siapa-siapa yang tak boleh puasa ni, jaga. Tak lama lah tu. Bukan anda tak boleh puasa, doktor tak bagi puasa tu, mana tak lama tu nak pergi. Jadi macam 2 tahun sebelum nenek saya meninggal dunia, dia tak boleh puasa. Jadi kita bayarkan fidyah untuk dia. Masuk bulan Ramadan, terbayar fidyah. Tahun kedua, dia duduk atas katil dah. Pakai wayar. Maknanya makan, minum semua wayar. Lagi tak boleh puasa. Bayar terus fidyah. Dan tahun ketiga, dia meninggal dunia lah. Dia tak sempat, tak puasa lah. Okay. Tengok. Itu untuk puasa. Zakat. Zakat. Tak kira lah zakat emas, zakat pendapatan, zakat apa-apa pun. Selalunya si mati ni tak ada hutang zakat. Selalunya kalau dia bayar zakat, kita tengok masing-masing. Macam saya, zakat pendapatan saya akan bayar akhir tahun, sebab saya kerja kerajaan, sebab saya nak tolak income tax. Ikut masing-masing. Bagi mereka yang tak kerja kerajaan, ada setengah orang dia pilih bulan Ramadan. Sebab apa pilih bulan Ramadan? Sebab apa? Pertama, bayar zakat dapat pahala. Yang kedua, dia pilih bulan Ramadan pada bulan puasa. Dia pilih dua. Faham? Dapat dua pahala. Ikut masing-masing. Ikut bulan mana. Dan ada sekitar tahulah. Okay. Cuma untuk ada satu zakat, si mati ni kalau dia meninggal dunia, dia ada KWSP. KWSP. Ni pun sama juga masalah ni. Di Malaysia ni, baru-baru ni, 2 bulan yang lepas, KWSP umumkan di Malaysia baru 19%. 19% umat Islam yang bertukar kepada KWSPI. Ayat ni apa? Bukan itik. Islamik. Faham eh? Baru tukar pada Islamik baru 19%.
Menunjukkan apa? Masih lagi ramai lagi umat Islam belum bertukar pada Islam. Sebab apa kalau anda tak tukar? Kalau anda tak tukar, apa hukumnya? Duit dividen yang datang tiap-tiap bulan itu apa dia hukumnya? Haram. Sebab itu duit hasil riba. Kalau saya kata haram, apa hukumnya? Hari Isnin kena tukar. Siapa yang masih kena tukar? Ya. Yang ada bank-bank lain pun semua kena tukar. Maybank, CMB, BSN, Hong Leong pun ada Islamik sekarang. Ha. Faham ke tak? Kalau saya kata haram, anda kena tukar. Kalau haram ni kena buat serta-merta. Dia tak boleh tangguh-tangguh. Ha. Contoh dia minum arak haram. Dia ni minum arak 30 botol. 30 botol setiap hari. Tiba-tiba dia baru tahu hukumnya haram. Dia kena berhenti sekaligus. Dia bukan berhenti sebotol, 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 tak boleh. Ya, kalau buat hukum haram, kena berhenti sekaligus. Jelas? Okey. Kerja rumah yang kedua, apa dia tadi? Tukar kepada Islam. Kedua. Ha, dua kerja rumah ni saya bagi ni. Okey. Okey. Jika si mati ni ada, saya kata tadi, ada KWSPI. Satu-satunya zakat yang mesti dibayar serta-merta apabila meninggal dunia. Sekarang KWSP umur 55 tahun boleh keluar. Okey. Ditakdirkan Allah SWT dia meninggal sebelum umur 55 tahun. Contohnya 50 tahun dia meninggal dunia. Okey. 50 tahun dia meninggal dunia, jadi waris dia keluarkan duit. KWSP ni dia keluarkan duit. Okey. Bila dia keluarkan duit, waris dia kena bayar dulu zakat berapa? 2.5%. Dia kena bayar serta-merta. Anda boleh buka dalam Muzakarah Fatwa Peringkat Kebangsaan tentang hukum zakat KWSP. Memang kena bayar terus zakat 2.5%. Anda tak bayar, anda tak pandai kira. Ha tu, saya tengok ada pejabat zakat kat situ kan. Ha, suruh dia kira siap-siap dan anda bayar kat situ. Senang. Faham eh? Jelas eh? Yang lebih guna 2.5% saja wajib tunai zakat untuk KWSP, untuk bad zakat. Jelas? Ada soalan? Bagi yang seterusnya untuk haji. Haji ini adalah juga kemestian dan fardu untuk semua orang menunaikan. Sebab itu kita orang Islam mesti, bukan mesti dah, wajib daftar haji. Wajib daftar haji. Sebab apa? Ustaz, saya nak pergi haji lah Ustaz. Tapi saya tengok lama lagi nak pergi Ustaz. Memang tak dapat pun lagi. Dah lah mahal. Eh, mahal, lama, itu tugas kerajaan. Kita apa usaha kita? Daftar haji. Daftar haji sekarang berapa? RM1,300. Kena daftar. Baru-baru ni tabung haji ada keluarkan. Dah lama kot. Dia kata siapa yang daftar sekarang 180 tahun baru boleh pergi. Ah, tak kisahlah. Ha, mati memang tak hidup lah. Ha, kalau hidup pun tak larat. Ha? Tak kisah. Itu tugas dia. Kita tugas kita apa? Daftar. Ha, anak saya lahir-lahir terus daftar. 100 tahun baru pergi. Tak kisah lah. Ha, itu maknanya anda memang ada niat nak pergi haji. Faham ke tak? Kalau anda mati pun tak apa. Dah selesai. Jelas? Anda ada niat pergi haji. Ni cakap nak pergi haji, buat tak buat apa-apa. Tak ada usaha. Jadi tak payah sembang. Maknanya dia pun tak ada niat nak pergi haji pun sebenarnya. Faham eh? Tak apalah, kos tinggi itu tak ada kemampuan, tak apa. Biar. Faham eh? Ha, sekarang pun dia keluarkan rayuan pergi haji. Siapa nak pergi haji boleh buat rayuan. Okey. Untuk haji kita panggil apa? Jika seseorang itu meninggal dunia, dia belum sempat pergi haji, kita buatkan apa? Badal haji. Bukan bedal haji. Sebab apa saya guna bedal haji? Sebab banyak sangat pakej-pakej di luar sana yang scammer. Ha? Jadi ni hati-hati untuk bagi mereka yang nak buat badal haji. Sekarang pun dah buka. Ha, sekarang pun dia dah buka, syarikat-syarikat dah buka. Cuma kena pastikan betulkah dia syarikat yang berdaftar dan betul buat pergi haji. Pertama, saya bagi tahu cara dia. Anda pastikan syarikat ini mestilah berdaftar di bawah tabung haji. Satu. Yang kedua, anda mesti minta nombor telefon orang yang buat badal haji tu. Dua. Yang ketiga, anda minta salinan tiket, bukan tiket original, salinan tiket orang yang buat badal haji tu. Cukuplah tiga. Tak payah ikut pakai sampai pergi haji tu, tak payah. Cukuplah tiga ni anda buat, alhamdulillah. Yang tu tawakal lah. Dia tipu-tipu tu dosa dia.
Jelas kan? Cukuplah dapat meninggal. Okey. Untuk haji, dengar elok. Jika si mati ni meninggal dunia dan dia ada harta. Dia ada harta, buatkanlah badal haji. Kos lebih kurang sekarang ni RM5,000. Kos badal haji. Tengok. Sekarang kos sampai 5,000. Saya tak tahulah. Yang terbaru pula akan keluar berapa ribu. Okey. Maknanya buat badal haji untuk dia. Okey. Ustaz, dia ni meninggal dunia. Dia ada rumah satu, kereta satu. Duit lain semua tak ada ustaz. Perlu tak buat badal haji? Kalau untuk orang macam ni tak perlu. Sebab dia ada rumah, kereta je. Harta lain tak ada. Tak perlu buat badal haji untuk dia. Jelas ya? Sebab itu untuk badal haji ni kita tengok, jika dia meninggal dunia, dia ada harta lagi tak? Kalau dia ada harta, buat badal haji untuk dia. Jika dia tak ada harta, tak perlu buat badal haji untuk dia. Jelas. Jelas. Ni badal haji ni anda boleh tengok. Buka je laman web badal haji. Sebab saya suka guna pendapat Ustaz Azhari terus. Ustaz Azhari terus kata macam itulah. Jika si mati meninggal dunia, dia ada harta, buatkan badal haji. Tapi kalau dia tak ada harta, tak wajib waris buatkan badal haji untuk dia. Dia kira tak berkemampuan. Jelas ya? Okay. Sebab ini semuanya kita guna harta si mati tau. Bukan harta kita. Saya cerita ni menggunakan duit pusaka si mati. Jelas? Okay. Tengok yang seterusnya. Yang seterusnya lepas hutang, iaitu tuntutan harta sepercarian. Saya warna merah ni sebab warna merah ni tak penting. Maknanya tak wajib lah. Okay. Untuk harta sepercarian ni, dia tak ada dalam hukum. Tetapi dia dia bincangkan oleh ulama. Sebab apa? Harta sepercarian ni penting juga. Contoh, dia ada isteri pertama kahwin dengan dia dah 25 tahun. Isteri pertama kahwin 25 tahun. Isteri kedua baru kahwin tak sampai setahun. Lepas tu mati. Bila mati, isteri pertama dan isteri kedua dapat faraid sama rata. Agak-agak anda jadi isteri pertama marah ke tak? Itu isu dia. Jadi bila ada tuntutan harta sepercarian ni, maknanya mungkin isteri pertama tu akan dapat lebih. Sebab dia ada harta yang bersama dengan suami dia sebelum berkahwin dengan isteri kedua. Jelas eh? Itu kena faham lah. Itu untuk harta sepercarian. Okey, untuk tuntutan harta sepercarian ni mesti dituntut. Kalau tidak dituntut, tak perlu. Kalau tak dituntut, tak perlu. Siapa yang tuntut? Suami atau isteri. Kalau suami meninggal dunia, isteri tuntut. Kalau isteri meninggal dunia, suami tuntut. Tuntut di mana? Tuntut di mahkamah syariah negeri masing-masing. Kalau kita dekat mana? Shah Alam. Anda bayangkan dekat Selangor ni ada 10 daerah. Ada 10 daerah, semua pergi kat sana. Agak-agak bila nak dapat? Fikirlah sendiri. Agak-agak bila nak dapat tu, fikirlah sendiri. Nak dapat appointment bila, nak naik mahkamah pula, bayar pula, nak selesai lagi. Anda tengok kes arwah Jamaluddin Jaji sudah berapa tahun? Nak masuk 9 tahun. Tu orang ada duit. Orang yang tak ada duit macam anda ni tak payah bermimpilah. Jadi saya tak kata tak boleh. Kan kejap lagi dia kata ustaz ni kata tak payah. Ustaz kata ustaz ni kata tak boleh tutup atas sepercaya. Saya kata tak, bukan kata tak boleh. Tapi saya kata fikirkan. Sebab pertama masa lama, tempoh yang lama, kos lagi guna duit. Ni faraid tak sampai lagi ni. Tengok dalam kertas saya tu. Faraid tak sampai lagi. Bila nak sampai faraid? Macam kisah arwah Jamaluddin Jaji. Memang dia tak bagi lagi faraid. Belum lagi jumpa faraid. Sebab dia duduk kat sini baru. Dah 9 tahun kat sini. Tak selesai lagi pusaka dia. Dia pun antara golongan semua 70 bilion terbukul tu. Faham eh? Jelas. Okey. Tengok yang seterusnya. Selepas tu dia ada perkataan apa? Wasiat. Okey. Wasiat 1/3, iaitu wasiat kepada bukan ahli waris. Okey. Duduk sekejap. Okey, yang sini. Anda dengar elok-elok untuk pengertian tiga benda ni. Anda tulis, ada handphone tulis, ada pen tulis, dengar elok-elok. Saya bagi tahu apa makna harta pusaka, sebab apa nama harta pusaka wajib faraid. Apa makna wasiat dan apa makna hibah. Dengar elok. Pertama, apakah yang dinamakan harta pusaka? Harta pusaka ialah harta peninggalan si mati yang bersama dengan si mati sebelum meninggal dunia. Okey,
Anda dengar dan anda fahamkan. Sekali lagi saya ulang. Harta pusaka ialah harta peninggalan si mati yang bersama dengan si mati sebelum meninggal dunia. Itu harta pusaka. Dan apabila kita sebut harta pusaka, apa jawapan dia? Wajib faraid. Tak ada pilihan. Tetapi harta yang datang selepas kematian, ia bukan harta pusaka. Harta yang datang selepas kematian bukan harta pusaka. Contoh, si mati ni meninggal dunia, tengok-tengok bawah bantal dia ada 15K. Orang dulu-dulu kan, dia letak di bawah bantal. Mati-mati ada 15K bawah bantal dia. Adakah dikira harta pusaka? Angguk dengan geleng lah. Angguk geleng. Ya, dikira harta pusaka. Sebab duit itu datang sebelum meninggal dunia. Duit dekat bank, semua dikira harta pusaka. Sebab duit itu, harta itu datang sebelum meninggal dunia. Barang dalam rumah pun dikira harta pusaka. Tetapi lepas meninggal dunia, orang pun derma-derma kan. Ada tak tabung. Derma-derma-derma. Adakah itu dikira harta pusaka? Bukan. Itu bukan dikira harta pusaka. Sebab harta itu datang selepas kematian. Jelas. Cuma ada juga isu. Isu selalunya bila sebelum meninggal dunia, kan ayah sakit duduk hospital ataupun duduk kat rumah, orang pun mai datang melawat. Datang melawat, dia bawa duit. Dia bawa duit. Sudah cakap dengan ayah, dia pun letak duit dalam poket anak. Ni pak cik bagi ni duit ni. Dia nak bagi pada anak ke bagi pada ayah? Dia nak bagi pada ayah. Tapi dia dalam poket anak penuh. Sekali ayah mati. Sudah. Ayah mati, duit tadi dah jadi harta pusaka. Anak yang guna, hukumnya apa? Haram. Allah. Jelas. Habis. Yang kedua, wasiat. Apa makna wasiat? Wasiat ialah dokumen yang kita tulis sebelum meninggal. Wasiat ialah dokumen yang kita tulis sebelum meninggal. Tetapi kita laksanakan selepas meninggal. Dengan elok. Dokumen kita tulis sebelum meninggal, laksana selepas meninggal. Dan tidak boleh melebihi 1/3 harta lepas bayar urusan jenazah dengan selesai hutang. Tak boleh lebih 1/3 selepas urusan jenazah dan selesai hutang. Dan tidak boleh kepada ahli waris. Itu pengertian yang panjang sikit. Apa makna ahli waris? Ahli waris ni orang yang tak layak dapat harta pusaka saya. Contoh bila saya meninggal dunia, saya dah anak 9 orang. Boleh tak saya wasiatkan pada anak saya? Tak boleh. Sebab anak saya menerima harta pusaka saya. Sebab mereka disebut siapa? Ahli waris. Tapi kita nak wasiat kepada sepupu boleh? Masjid boleh? Surau boleh? Anak yatim boleh? Silakan. Sebab dia bukan waris kita. Jelas? Itu wasiat. Yang terakhir, hibah. Jangan tanya soalan sebab hibah. Saya boleh bertukar soalan sebab hibah. Dengar elok-elok. Hibah ni apa dia? Hibah ialah pemberian kasih sayang kepada siapa saja dia nak bagi. Banyak mana pun dia nak bagi pun silakan. Cuma satu saja. Hibah ini berlaku pemilikan sekarang. Saya ulang sekali lagi. Hibah. Saya kalau ngajar faraid memang tak selebihnya. Hibah ialah pemberian kasih sayang kepada siapa saja dia nak bagi. Banyak mana pun dia nak bagi pun silakan. Cuma kena ingat, hibah ini berlaku pemilikan sekarang. Okey, nampak tak? Dah ada beza tadi. Harta pusaka, wasiat, hibah. Itu tiga pengertian. Haji tanya apa? Ada soalan? Sila.
Ya. Contoh dia ada anak 5 orang, dia nak bagi 4 orang, seorang lagi tak nak bagi, gitu. Yalah, tak nak bagi pada adik-adik dia. Okey. Ya Haji, salam. Tak ni. Ha. Okey. Sebab tu saya malas buka soalan ibah ni. Dengar Haji sini ajar faraid ibah dulu. Okey. Okey, dengar dulu eh. Pertama, anda kena ingat siapa yang buat hibah kena niat buat hibah tu sebab apa? Kalau dia buat hibah sebab nak mudahkan urusan lepas mati, silakan. Tapi ada setengah buat hibah, dia buat hibah sebab nak lari daripada faraid. Ha, macam mana tu? Contoh, dia ada anak 5 orang. Dia buat hibah pada anak yang seorangnya. Dia tak suka pada anak lain. Hukumnya haram. Ataupun dia ada anak perempuan saja. Dia kata, nanti bila aku mati nanti dapat ke adik-adik aku. Aku buat hibahlah semua harta aku ni. Nanti adik-adik aku dapat harta aku. Hukumnya haram hibah tadi. Hibah sah, tetapi dia buat tu dosa dia haram. Faham tak ayat saya? Ha, itu maksud dia. Dia sebab dia nak lari pada faraid. Jadi siapa yang buat hibah, niatkan betul-betul. Pertama nak mudahkan urusan. Sebab tu bagi saya, orang yang nak buat hibah ni, walaupun saya ada syarikat, saya ada syarikat, saya tak suka orang buat hibah semua. Hibahkan untuk macam rumah dan tanah, silakan. Kalau kereta pun kalau perlu, silakan. Sebab benda itu benda yang susah nak dibagi. Tapi kalau untuk duit, biarkan je lah. Ikut faraid. Rumah ni, kalau rumah ni pun, kalau contohnya dia ada anak, anak laki 9 orang sekalipun, anak laki 9 orang ni rumah saya ni, anak laki 9 orang, agak-agak 9 orang boleh duduk atas satu rumah ni, tak boleh juga. Sebab tu dalam satu ketika, sebab tu perlunya buat hibah. Sebab apa? Kalau anak-anak tak ada jalan penyelesaian, terpaksa buat hibah. Tapi kalau anak-anak pandai menyelesaikan, pandai menyelesaikan, maksudnya kena dapat seorang juga pemilik. Faham eh? Jadi ingat, hibah bukan nak lari pada hukum faraid. Jadi anda, sebab tu saya bagi tahu tadi, apa makna hibah? Hibah ialah pemberian kasih sayang. Bukan makna dia nak tolak hukum faraid. Jelas. Okey, berkenaan dengan soalan yang kedua tadi, saya tak nak cerita yang tu hibah tu panjang. Nanti pukul 12 pun tak ambil. Anda buka je, type je hibah maiz. Dia ada cerita dalam tu detail. Anda tak hibah maiz. Macam mana soalan? Dia ada 3 hibah. Hibah mutlak, hibah bersyarat dan hibah amanah. Semua saya nak cerita, kalau hibah mutlak ni, dia tukar nama siap-siap dalam geran. Dia tukar nama siap-siap. Memang mati sebelum ini, dia tukar nama siap-siap. Hibah bersyarat ni, nama dalam geran tak tukar, tapi pemilikan dah buat. Sebab untuk syarat hibah, saya kena faham. Maksud tukar milik, maknanya bukan wajib tukar milik nama dalam geran. Tetapi perjanjian, maknanya tukar hak milik, tapi tidak wajib tukar nama dalam geran. Itu bincangan panjang. Tuan saya kata bincangan panjang. Sebab anda kena ingat juga, hibah ni kalau kita bagi pada anak, kita boleh tarik balik. Hibah pada anak boleh tarik balik. Tapi kalau anda buat hibah mutlak, boleh tarik balik tak? Dah tukar nama anak, dia pejabat tanah, isi borang 14A, tak boleh tarik balik. Tapi hibah bersyarat, dia boleh tarik balik. Itu dia ada kelebihan dia. Hukum dan undang-undang. Sebab tu kena belajar. Ni banyak cerita. Tak apa, sir. Beri pandangan dia. Tak apa, tak faham, anda boleh tanya balik. Okay, jelas. Okay, kita pergi yang seterusnya. Faham eh? Saya nak suruh anda faham yang tadi. Harta pusaka, wasiat dan hibah. Itu kunci. Kalau anda faham 3 tu, nanti anda ajarlah apa-apa pun senang. Okay, tengok. Baru, yang ni baru anda jumpa ya. Faraid. Allah, lamanya hai nak jumpa faraid. Sini baru bahagi ikut faraid. Tengok. Siapa kata sekejap? Kadang-kadang nak bahagi faraid ni lama, 3 tahun. Bagi saya 3 tahun baru bagi faraid. Tapi orang kita, orang kita suka pilih apa? Inilah. Dia suka buat pilihan yang ni. Muafakat. Muafakat ni apa? Harta bahagi sama rata. Tak payahlah
tinggal dunia kita bagi je lah sama rata. Ha, orang kita kan suka pilih sama rata. Sebab itu tak pernah dengar faraid. Sebab tu ada setengah bila meninggal dunia, saya kira-kira faraid kat dia. Lepas tu dia pun tengok, ish, oh anak lelaki dapat ni, anak perempuan dapat ni, ayah dapat ni. Ustaz, yang ni kat negeri Selangor je ke pakai? Aduh, sedihnya saya kata. Habis tu ayat Quran yang saya baca tadi daripada negeri Selangor. Menunjukkan apa? Tak pernahnya tengok orang buat faraid. Allah. Nak buat macam mana? Meninggal dunia, bahagi sama rata. Meninggal dunia, bahagi sama rata. Allahu Akbar. Anda dah silang kat sini. Faraid hilang. Apa hukumnya? Haram. Faham ke tak? Hukumnya haram. Di situ haram. Kalau anda bahagi faraid dulu, semua dah dapat bahagian masing-masing, silakan. Contoh, bagi-bagi faraid, tiba-tiba, kalau ikut faraid, anda dapat 6,000. Ha. Kalau sama rata, anda dapat 4,000. Agak-agak haji pilih yang mana? Bahagi faraid, anda dapat 6,000. Bahagi sama rata, anda dapat 4,000. Kalau tanya saya, saya pilih 6,000. Faham ke tak? Masalah orang kita tak pernah bagi tahu berapa dapat. Dia kata, alah sikit je harta ayah, kita bagi je lah sama rata. Sikit, sikit, cakaplah sikit tu berapa. Kalau setakat RM1, RM2, RM10, okey, alah-alah tu'iban. Itu baru ribu, kalau juta. Faham ke tak ayat saya? Yang ni yang kita takut. Kadang-kadang yang sebelah anak lelaki senyap je, angguk, ikutlah. Yang perempuan pula lebih-lebih. Patutnya yang lelaki yang lebih. Kita tanya orang lelaki, bukan tanya orang perempuan. Ustaz, bila tanya, ustaz, kita orang setuju nak bagi sama rata. Adik-adik perempuan kata setuju nak bagi sama rata. Memang setujulah dia bagi sama rata. Daripada sikit dapat banyak. Faham ke tak ayat saya? Tak perlu tanya dia orang, tanya kita. Faham ke tak? Bahagian kita yang lelaki daripada banyak jadi sikit sama rata. Ini kena faham kaedah dia. Sebab itu kita tanya yang bahagian banyak, bukan tanya bahagian sikit. Sebab itu saya tutup dengan satu cerita. Tutuplah. Dah sampai habis belajar faraid ini. Okey, tutup satu cerita. Ada satu kes. Jadi ayah dia meninggal dunia. Adik-beradik dia ada 8 orang. 4 lelaki, 4 perempuan. Jadi abang sulung ni biasalah dalam faraid urusan ke abang sulung guna kuasa veto. Abang sulung lelakilah. Jadi abang kata, ayah meninggal dunia, kita bahagi je lah sama rata. Tanya semua setuju tak? Semua setuju. Tapi tiba-tiba ada seorang adik bongsu lelaki. Ni pun kena ingat juga. Adakah adik bongsu lelaki dengan anak sulung lelaki, faraid dia tak sama? Faraid dia sama. Sebab dia lelaki, itu tak lelaki. Ini dalam hukum faraid. Anda kena faham . Dia bukan kira abang yang sulung, dia dapat lebih. Yang bongsu dapat. Dalam faraid, dia tetap sama. Dan anak lelaki akan dapat lebih daripada anak perempuan. Jadi yang seorang tak setuju, yang lain setuju nak sama rata. Dalam bab faraid juga, anda kena ingat, yang tak setuju, dia kena bagi faraid. Yang setuju, ikut dia lah nak sama rata. Faham? Dia bukan kira, yang ni majoriti. Majoriti setuju sama rata. Majoriti, yang tak setuju ada seorang. Kita ikut majoriti. Tak boleh. Yang tak setuju, bagi bahagian dia. Yang setuju, bagi. Jelas. Jadi, adik yang bongsu ni tak setuju dah. Bila tak setuju, apa jadi? Biasa, cerita drama. Bergaduh. Bila bergaduh, apa hukumnya? Putus silaturrahim. Allahu Akbar. Orang yang memutuskan silaturrahim tak bau syurga. Bukan nak masuk syurga. Bau syurga pun tak dapat. Dahlah putus silaturrahim pula. Ambil harta orang haram pula. Dua kali haram. Allahu Akbar. Jadi dia dengar kuliah saya. Dia jumpa saya. Ustaz. Dia jumpa saya kat belakang lah. Ustaz. Dia pun cerita macam tadi lah. Lepas tu dia kata, macam mana Ustaz? Saya kata, macam mana? Anda kena jumpa adik anda balik. Bayar balik bahagian dia. Kalau dia halal, alhamdulillah. Kalau dia tak halal, kena bayar bahagian dia. Lepas tu dia kata, Ustaz, saya ni anak sulung Ustaz. Dia tu bongsu. Jatuh standard saya. Jatuh standard ke nak masuk neraka? Silakan, pilih. Dia pergi terus. Saya pendekkan cerita. Jadi waktu dia jumpa, alhamdulillah, dia selesai, dia nak bayar balik. Bila dia nak bayar balik tu, adik dia kata, tak apalah abang, saya halalkan. Allahu Akbar.
setelah putus dengan sekian lama silaturahim tadi, bersambung balik silaturahim tadi, dan hukum ditegakkan. Allahu Akbar. Okey, sampai di sini dulu tazkirah ringkas pada saya. Jadi ada soalan anda boleh tanya saya, nombor telefon ada kat situ, dan saya bawa juga buku kitab Faham Faraid ni, ada di belakang. Murah je harga dia, eh? Nak bayar online boleh, nak transfer pun boleh, nak bayar tunai pun boleh. Tapi pastikan kalau boleh, kalau ada pun, anda WhatsApp saya, sebab saya nak bagi bahan. Bahan tu saya bagi, sebab saya tak tahu saya datang lagi tak kuliah ni. Saya duduk pucung. Tapi pengarang kitab ni duduk sini je, Kota Damansara. Dia ada buat kuliah faraid lah. Jadi saya tutup suratul asr, saya tak lupa. Takharus ni melepaskan hak, eh? Takharus melepaskan hak. Contohnya ayah saya dapat bahagian saya. Jadi bila dia dapat bahagian, dia lepaskan hak. Ini panggil dia takharus. Takharus ni jarang jumpa, yang ni selalu. Jadi saya tutup suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil hasbi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.